video kali ini aku bakalan collab bareng Karina Devi. Yay, akhirnya setelah kita enggak collab berdua dari video di channelku apa sih yang No Tools Slime Challenge. Dan hari ini kita collab lagi. Dan karena banyak banget yang request ke aku untuk bikin Q&A, makanya aku mau buat. Dan karena emang banyak banget kali ya yang kepo-kepo gitu sama kita, jadi banyak yang mau nanya gitu. Dan sekitar 1 jam lalu aku udah nge-post di Instagram ya bahwa itu kalau kalian suruh nanyain ke aku dan Karina seputar itu pakai hashtag kaca Q&A, hashtag sedih tanpa olive. Okay, so daripada kelamaan, let's get started. Itu dari spam.nr.spam. Spam? Ujungnya spam. Susah. Itu sedih gak ditinggal tapi cili. Hashtag kaca Q&A. Sedih lah. Sedih sih ya. Aku lihat video terakhirnya itu. Kan aku lagi live stream, ada yang komen kayak, "Kak, Olive udah upload video," terus aku nonton dan aku nangis di depan live stream. Ya sedih sih, tapi ya mau gimana, pilihan orang kita gak bisa maksain juga. Mungkin di jalannya. Ya, nanti Olive juga insya Allah sering-sering ke Jakarta. Sip. Next! Jadi, jadi Kamila Cahya A. Bakalan ketemu dan buat video bareng Olive lagi gak? Pasti, of course, pasti. Ya, pasti ya, kita pokoknya sebisa mungkin sebisa ketemu sih. Besar yang mungkin kita ketemu. Makanya kalian doain terus, semoga kita sehat-sehat selalu ya. Channel kita terus ada. Ya itu. Dan tungguin project kita tahun 2017. Next. Pertama kalian ketemu gimana? Pertama kali kita ketemu itu pas collab ya? Iya, di sini juga, ya, tempat di ini tempat. Cuma beda studio. Yap. Next. Nih, pertama kali kakak buat video YouTube video apa? Siapa? Kamu dulu deh. Pertama kali aku buat video YouTube itu, video itu slime tutorial with baking powder. Ya kalau aku di channel aku dulu sebenarnya sempat punya channel namanya Chandra Prof Mardir. Itu adalah video saudaraku lagi joget, nanti aku taruh linknya. Sama aku lagi banyak yang nonton. Sebenarnya dulu di situ tuh aku kayak suka bikin-bikin video joget-joget dulu tuh zamannya CGR, tau gak? Yang suka gitu-gitulah dulu. Terus kalau di channel aku yang sekarang, dulu aku bikin video pertama itu DIY glam pencil, tapi videonya udah aku private karena Next. Jadi Keisha gitu. Kalian pernah berantem enggak? Enggak. Terus ceritanya bisa deket gimana? Ya gara-gara collab itu ya. Collab terus enggak tahu kenapa aku Karina Olive kayak udah langsung flow. Langsung tanpa kita tuh langsung kayak kita udah enggak jaim lagi gitu ya enggak sih? Langsung gitu terus kayak enggak susah buat kenalan gitu loh. Iya, kayak udah. Tahu-tahu langsung gere. Kak, cara jadi YouTuber subscriber banyak gimana sih? Oh my god. Ini tuh pertanyaan paling sulit karena kita enggak bisa maksain orang untuk subscribe ke channel kita. Tergantung orang yang nonton itu suka enggak sama channelku. Dan aku tuh pengennya orang itu nge-subscribe aku bukan karena aku ada event GA atau karena aku kenapa-napa. Aku pengen pure mereka semua suka sama konten aku sih pengennya gitu. Dan kalau misalnya kalian nanya gimana sih supaya banyak, kita nggak tahu. Iya, tiba-tiba kita udah tiba-tiba tuh udah banyak sosial media, kita nggak tahu. Dulu tuh pas aku 100 bener-bener 100 ya, bukan 100.000, itu kayak oh my god kayak iya. Aku juga pas 250 subscribers aku langsung tulis di komen, "Thank you so much guys for 1k views." Abis itu apa ya, pokoknya 100 ya itulah ya, pokoknya dari Lollipop underscore Nara. Kacan, Kak Karina, sedih gak kehilangan Olive? Kita dijawab dan kita sedih banget. Sedih, tapi I think itu bukan kehilangan sih. Iya, kita kayak kalau kehilangan ya Allah. Iya. Enggak, amit-amit. Iya, pokoknya gak kehilangan. Tapi sedih sih kalau jauh-jauh gitu. Nah, pertama kali ketemu Kak Olive dan Kak Karina di mana? Kita ketemu bertiga itu di kantor Google. Iya, kantor Google.
dan itu kita langsung deket. Iya, langsung deket jadi. Tapi rada-rada jaim gitu iya, sih. Iya, rada-rada. Karena kita kayak down banget nih. Sekarang udah. Yuk. Hal yang memalukan di 2016. Apa ya? Dan next. Coba next. Gede-g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 ede-
yang kakak suka dari Karina, sifat apa yang kakak suka dari Kak Cantik? Oh, jadi sebagian. Tanya. Kalau Karina pasti senang sama orang yang gampang deket sama orang. Jadi kayak nggak apa yang nggak terlalu tertutup banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ajak kenalan, dia nerima gitu. Kalau aku sih gitu. Kalau aku sukanya Kak Cantik itu mandiri banget. Serius, dia mandiri banget guys. Masa sih perasaan enggak? Iya, mandiri banget gitu guys. Kayak kan all chef kakak ngurus sendiri. Iya. No. Kayak tapi ada kapan, sekarang ada admin mbak aku di rumah. Kakak kan beli sendiri, tulisannya iya, buat sendiri. Belanja aku bareng sendiri. Terus kayak ngeprint stikernya sendiri gitu kan kayak umur segini gitu loh guys. Next. Apa arti haters buat kakak? Nggak ada. Haters itu kayak apa ya? Kayak apa ya? Next. Gerik. Ya. Dari Windy Sulistiawati, bagaimana cara menjaga hubungan persahabatan kayak kalian? Asik. Udah ini sih kitanya. Udah, kayak udah klop. Asik. Itu kan asik kayak udah klop. Walaupun enggak ketemu tiap hari, asik. Cuman ya kalau sekali ketemu langsung. Iya. Rasanya udah. Next. Gerik. Jadi Gina spam 5752 video favorit di channelnya Kak Karina dan Kak Cantik. Video favorit aku di channel aku itu Milky Slime Tutorial. So, 2 juta views guys. Asik. Aku apa ya di channelku? Aku suka Best Friend Expectation versus Real. Karena ya. Shit. Ya. Kenangan yang gak bisa dilupain bareng ke Olive apa? Kaca ada bebek, kaca Q&A. Sedih gak ada Olive. Oke, okay, ini dari Jasney Lanarlan. Satu, dua, tiga. Yang gak dilupain sebenernya? Semua. Iya, semua sih. Soalnya kita gak pernah do special things. Cuman little things itu bikin kita kangen gitu loh. Kayak yang cuma Olive, kak itu siapa sih? Iya. Atau youtubers tuh nggak tahu kenapa Olive tuh anaknya ini sih pecicilan. Iya, terus kayak hal-hal aneh dia lakukan gitu. Nggak aneh sih, maksudnya kayak yang bikin bikin safe di dalam kotak kita gitu. Jadi semua hal yang kita lewatin bersama nggak akan lupa. Iya. Yaps. Asik. Oke, jadi itu dia adalah Q&A kita kali ini. Kalian jangan lupa untuk cek di channel Karina ada video What's in my bag. Yay! So kalau kalian mau tahu nih tas kita ada apa aja sih, jangan lupa cek channelnya. Dan jangan lupa untuk klik like video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe channel kita berdua. Yay! Nanti kalau ada kesempatan lain kita bakalan buat Q&A lagi, oke? Okay? Jadi sekian dulu video kali ini. See you on my next videos. Bye bye. Aduh. Ntar ya guys. Pertanyaan tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Teman-teman hashtag sedih. Gede. Jadi banyak punya. Sedih lagi. Masih. Gede. Gede.